ويهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين صلاة وسلاما على سيدنا محمد وعلى آله الأبرار الطيبين الطاهرين سلم وعزم إلى يوم الدين اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين وبشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Pertama, seperti biasa, sama-samalah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta kurnianya lah dapat kita berada di sini dalam masjid ini pada ketika ini. Mudah-mudahan kita semua dirahmati, diberkati dan diridai Allah. Memulakan kuliah saya setelah beberapa minggu saya bercuti. Saya mulakan pagi ini dengan mengutip semula kutip atau punguk semula. Saya namakan dia buah rela. Buah rela ni maknanya hok rela daripada tandang. Luruh gitu je lah. Jadi buah rela ni ramai orang tak ambil. Tapi dia kalau ambil laku. Buah rela ni ramai orang tak pungut. Orang pungut hok tandang je, orang ambil hok tandang. Hok rela lok sepoh biar jalan buah pohon gitu je. Tapi kalau kita ambil dia jadi, dia laku dan dia berguna. Pagi ni saya nak pungut buah-buah rela ni lah, terutama kepada yang selalu bersama dengan saya supaya ada manfaat bersaing, berkawan, berjumpa dengan saya. Ada manfaatnya suti dua buah rela tu. Sebab kita ni nampaknya banyak sangat kelas agama, kuliah agama yang kita ikut. Cuba lihat semula, takut tak banyak mana kita dapat. Kadang-kadang tu terhibur, majlis agama tu terhibur, seronok kerana orang ramai mungkin atau sebagainya yang menyebabkan kita tertipu, tak boleh apa-apa, sayang kepada masa kita dan umur kita habis saja. Nampak macam molek tapi tak berguna. Buah tandang pun ada juga hok buruk, buah rela ada hok molek. Disitulah perlu kita buat pertimbangan. Ya, pada pagi ini saya rasa saya terpanggil untuk mengulang beberapa perkara yang acap kali saya sebut di sini. Saya bimbang sangatnya orang-orang, tuan-tuan dan puan-puan yang rajin sangat bersama dengan saya tapi tak boleh apa-apa dari saya. Orang yang tak bersama tu terserahlah. Orang tak rajin sama saya tu terserahlah, sebab dia boleh jawab dia tak pernah bersama. Jadi yang bersama saya ni
saya harap ambil perhatian. Yang pertama, saya tak puas hati berasa. Tak puas hati kalau semayang ni takbiratul ihram tu tak bunyi sikit. Tangan akak mulut tak bunyi. Mengikut kaedah imam mazhab Imam Syafi'i dan Imam Syafi'i itu sendiri, ini pun kena faham. Bila sebut mazhab Syafi'i, bukan mesti Imam Syafi'i. Ashab dia panggil Ashabu Syafi'i, maknanya pengikut-pengikut dia tu berbagai-bagai pendapat pula. Pengikut Imam Syafi'i itu berbagai-bagai pendapat pula di bawah dia tu. Bukan induknya Imam Syafi'i, tapi anak-anak murid dia tu berbagai-bagai pandangan. Jadi saya ni nak kata mengikut mazhab Syafi'i, wajib semua rukun qawli memperdengarkan bacaannya kepada dirinya bil quwwah bil fi'li. Maknanya bukan dengar tu tak jelas pun tak apa, dan kalau dia tuli tak dengar pun tak apa, dan kalau bising tak dengar pun tak apa, tapi dalam suasana yang biasa, telinga dia biasa dan suasana biasa, dia wajib diperdengarkan. Saya rasa saya tak puas hati tadi, ada yang angkat tangan saja je nampak, ada yang Allah bunyi, lepas tu akhirnya tak bunyi. Ini semua kerja-kerja warok juga nampak tu. Ya Allah, patutnya tak tahulah, cuba kena tengok semula. Dan satu lagi, takbiratul ihram tu panjang sangat tu guna. Allahu akbar tu apa panjang sangat tu. Kadang-kadang kita biarkan benda tu berlarutan masa kita belajar dulu. Kerana kita masa belajar dulu, barangkali kita belajar sahaja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat mengikut imam tunai kerana Allah Ta'ala. Sebenarnya benda tu yang kita sebut tu, kalau kita kumpulkan dia menjadi satu sehingga kita faham dan reti, cukup dah. Allahu Akbar, cukup lah. Yang menjadi panjang sangat tu kerana kita nak atur sutir-sutir yang kita apa tu lah. Dan sebenarnya niat tu tu lah, Allahu Akbar, cukup dah, zat sekali gitu. Dua. Dan yang ketiga, ramainya orang sembahyang sunat tak sah. Maksud saya, tumakninah itu rukun pada rukuk, iktidal dan dua sujud. Tetapi hak lain tidaklah sangat. Sujud umpamanya dia ada tumakninah situ, tapi tidak terlibat. Memang ramai orang tidak terlibat dengan tidak tumakninah sebab disunatkan baca. Akibat subhanarabbiyal a'la tu secara automatiknya dia ada tumakninah. Ya. Ingat molehlah, orang lain pun ada baca. Tetapi kalau duduk istirahat dia tak ada baca. Dia tak ada baca, duduk saja. Jadi ada orang tak duduk langsung istirahat 40 tahun sembahyang. Banyak mana tu buah gelar saya kata tu. 40 tahun sembahyang langsung tidak duduk istirahat. Bayangkanlah 40 tahun 5 waktu capur dak pulak dengan sunat. Tak boleh sekali duduk istirahat. Ada yang duduk tapi tak ada tumakninah, maka tidak sah istirahat tu. Bukan tidak sah semayangnya, tidak sah istirahat tu. Maknanya tidak dapat pahala. Yang dikatakan duduk istirahat tu memang sunat,
Jadi ada orang buat tapi tak kena. Ada orang tak buat langsung, sedangkan dia semayang sudah berpuluh-puluh tahun. Yang ketiganya, tamak ninoh pada sembahyang, pada iktidar dalam sembahyang fardu dan sunat tu ialah wajib rukun. Jadi kepada orang yang tak ada tamak ninoh ketika iktidar, maka sembahyangnya tidak sah. Cuba ambil perhatian, kalau pas saya cakap ni Zuhur sekarang kita sembahyang, dia tak jadi apa saya cakap ni. Dia lekat wak hok 20 tahun tu. Ni saya cakap ni barangkali ada jemaah, oh ya sungguh aku gitu. Kemudian anggur-anggur nak buat lah, tapi Zuhur sekarang tak jadi tau, tak jadi pula, dia balik. Dia kerah, selapu, kerok, kerok, kerok lama tu dia kerah. Ni pagi ni, oh ya sungguh barangkali ada serua saya kata tadi kena. Tapi balik sembahyang Zuhur dan seterusnya, so dia balik asal balik. Kalau tidak betul-betul ambil perhatian, maka orang yang tidak ambil perhatian dia panggil ghafilun. Ghafilun ni orang yang makna, lala, cua, sebagainya. Dan ghafilun lah juga dikatakan dalam Quran pun disebut, ramai orang masuk neraka tu kerana ghafil, lala, cua, makna. Makna tu buat saya bandar ni main makna-makna ni. Allahumma salli ala Muhammad. Ya, jadi sekarang kalau jemaah yang sama saya ni ada benda-benda yang saya sebut tadi tu, kena bawa sungguh-sungguh lah. Bukan dengar ni lepas tu sekarang dia jadi balik pula. Benda ni saya tak nampak, yang kita tak tahu, tapi kita duk pertahankan dengan budaya dan tabiat. Berkerok dah tabiat tu, dia akan jadi gitu. Jadi di sana, di sanalah dikatakan tidak berlaku perubahan kepada diri kita ni, kepada yang kurang, kepada yang lebih, yang bertambahnya yang kurang, atau kepada yang tidak baik kepada lebih baik. Tak berlaku perubahan ke arah ke lebih baik tu, tak berlaku. Statik dia panggil. Gitu sokmo. Dengar sokmo, ngaji sokmo, tapi dalam diri tidak berlaku perubahan. Gitu sokmo. Inilah yang perlu dikesalkan terhadap diri sendiri. Saya telah bercakap tadi tentang fiqh. Ada unsur-unsur fiqhnya. Fiqh pun fiqh mubtadi, fiqh fiqh awal, asas sangat. Saya nak cuba sebut pula dalam bidang tasawuf. Ya, saya bukan ahli tasawuf, tapi saya meminati bidang tasawuf, dan kita semua harus meminati dan berusaha supaya mendapat sikit sebanyak tentang ilmu tasawuf dan beramal dengan sebagaimana beramalnya ahli sufi. Kalau kita sembahyang, ya, saya pernah sebut di sini ada beberapa tempat dalam sembahyang yang sangat penting kita beri tumpuan. Seluruh sembahyang tu sepatutnya kita buang semua perkara-perkara lain, tapi tidak keterlaluan kalau saya kata orang taraf kita ni nak beri daripada alif Allahu Akbar hingga mim assalamualaikum tu penuh dengan kekhusyuannya ingat kepada Allah tanpa mengurus benda-benda, mengingati benda-benda lain, maka agak sukar. Jadi pandangan ulama pun mencadangkan supaya kita melatih diri memberi tumpuan kepada beberapa tempat. Sebagai contoh, acak kali benar saya sebut di sini, Rabbighfirli. Ada orang sahabat saya mengajar, bukan di sini saja. Di sini saya bercakap seorang ni. Ada tempat saya mengajar, saya bercakap dengan orang di depan saya. Awak faham ke tak? Cuba tanya saya, awak tak faham. Di sini tak ni, pagi ni dan sampai bila pun tak, saya cakap seorang. Sama ada pendengar faham atau tidak, saya tak tahu. Saya bercakap seorang.
Tapi ada kelas saya, saya bercakap dengan anak murid saya dan anak murid saya bercakap dengan saya. Saya tanya, dia jawab. Saya jawab, saya dia tanya, saya jawab. Sehingga faham. Maksud saya ialah, walaupun acap kali saya beritahu, tapi kalau tidak diambil tahu, maka dia basi, ya. Basi. Nah, cuba kita kutip semula buah-buah rela ni. Antara doa yang paling mustajab sekali dari segi waktu, masa dan tempatnya ialah dalam sembahyang. Kita boleh berdoa di mana saja, pada ketika mana saja. Sunat pun, molek sama kita berdoa kat mana-mana pun. Tapi tidak ada yang dapat mengatasi tempat dan masa ketika, iaitu dalam sembahyang. Walaupun orang kata hari Arafah itu hari yang paling, yang sangat mustajab doanya, hari Jumaat, hari mustajab doanya. Kalaulah hari Jumaat itu pula dalam sembahyang doanya, maka dia lebih hampir kepada mustajab. Oleh kerana itu, dalam sembahyang itu sendiri ada banyak doa. Sebagai contoh tadi, Tok Imam kita baca kunut, saya duk ulang semua ni. Nak tengok jelira kedok orang kita, biar jelira. Allahumma hdina fi man hadait. Kecil kita pun nampaknya kata amin tu. Amin tu, kalau amin tu, amin, amin hok kita semua siang malam tu. Dok apa jelira, saya berasa dok jelira. Saya nak guna, nak guna perkataan lebih pada jelira dah boleh. Kampung saya dipanggil meru. Meru sampai dalam tu. Amin tu meru sampai dalam tu ni. Cakap dengan anak beranak dah ni. Agak tak ada orang pesen baru dengan saya. Orang orang baru-baru dah kenal saya, dia kata ngajar apa gitu. Tapi saya anggap ni orang ahli tetap saya ni. Ya dok meru. Jangan beri amin. Amin, kata rawa dalam kepala kita, dalam fikiran kita kata rawa sekali. Nak pergi makan roti canah lah, nasi kerabu lah, lalala amin tu. Hak tu tak ada guna tu, walaupun kita mendakwa 40 tahun kita duk buat. Minta maaf sekali lagi, saya bercakap secara langsung kepada yang selalu dengan saya. Amin situ nak suruh jelira, sebab itu ada di sana tafahum, dia panggil mengerti dan faham. Faham amin kita tu, faham Allahumma hdina fi man hadait tu kena faham dulu. Saya telah menganjurkan supaya faham apa yang kita baca dalam semayang. Semua akak tangan payah ustaz, kita tua dah, suruh masa muda dulu pun dia buat dah. Sekarang kita suruh masa tua-tua ni, dia kata kita tua dah, benuk banyak kerja lah. Semua ada alasan. Dan ingat, alasan tu tak laku di padang mahsyar. Dan tidak ada peguam yang akan membela kita. Allah akan tetap mempertahankan kenyataan dia bahawa aku telah beri masa yang cukup untuk untuk kamu semua. Jangan berdolak dalih. Nah, sekarang Allahumma hdina fi man hadai. Ya Allah, ya Tuhanku, tunjukkanlah aku bersama dengan orang yang telah engkau petunjukkan. Kalau nak ikut tafsir dalam surah Fatihah kita ni, suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim tu, ihdina, tunjukkanlah aku jalan yang lurus tu. Sebagaimana sini pula, sebagaimana engkau tunjukkan kepada orang-orang yang telah engkau beri petunjuk, anbiya, solehin, syuhada. Jadi kita naklah perasang bawa dari luar semayang. Dulu saya cerita bagaimana Allahumma salli ala Muhammad, apa nama salah seorang semayang, dia kata bila dia berdiri di tikar semayang ni, bila ditanya macam mana mu semayang, aku setiap kali bila aku nak semayang, aku diri di tikar semayang ni, aku nampak
tergambar dalam fikiran aku bahawa di depan aku Kaabah, di kanan aku syurga, di kiri aku neraka, di belakang aku Malik Zabaniyah yang akan mencekak, mencabut nyawa aku pada bila-bila masa. Dan aku menyedari dari atasnya, aku yakin bahawa Allah sedang melihat dan mengetahui segala desah desu hati aku. Sehingga clear semua ini, baru aku takbiratul ihram. Tengok, yang saya duduk cerita acak kali itu kepada diri saya sebenarnya supaya mengambil iktibar cerita tu, sehingga kita teringin nak retek sebagaimana yang diorang ni boleh. Saya nak ringkaskan bahawa Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah ya Tuhanku, tunjuklah aku fi man, bersamalah, senang tajemah. Hadai, bersama dengan orang yang telah engkau beri petunjuk. Jadi situlah nuak mari nak meruk sikit. Kalau ami leweh macam tu dah ada. Ya Allah ya Tuhanku, iman juga kata kita ami, perkenankanlah. Ya Allah ya Tuhanku, permintakan kami ni. Wilah aku, berilah aku ya Allah, retek tunjuk tu sebagaimana mu telah tunjuk kepada orang-orang yang berjaya, orang-orang atas, orang-orang yang dekat denganmu, orang yang kamu sayangi tu, ambiak dan sebagainya. Wa'afina fi man afai. Saya tajemah afina sini, afiak ni orang tajemah selamat sejahtera boleh berlaku. Saya lebih kepada damai. Ya Allah ya Tuhanku, damaikanlah aku. Damai ni tenang tenterang, sonobari hati kita. Apabila selamat sejahtera tu bawa kepada zahir sikit, tak ribut, tak sakit. Dia lebih kepada gitu pada saya. Saya bukan ahli bahasa. Ya, tak ribut, tak banjir, tak sakit, tak panas, ada makan. Tetapi kalau kata damai batin kita, tenang, ya, tak ada berasa susah hati, tak ada berasa tergila-gila dengan benda-benda secara tidak menentu. Jadi relax. Budak-budak kata saya dengar, tak tahu betul tak, relax hati. Damaikanlah aku. Apabila, lebih-lebih lagi apabila kita tidak ada hutang dan tidak ada musuh dan kita sihat. Tiga ni, barang siapa memiliki tiga ni, dia adalah memiliki dunia. Kau tak salah, Sayyidina Ali kata, sehat, tidak ada hutang dan tidak ada musuh. Musuh ni kadang-kadang kita baik pun ada musuh, orang baik pun ada musuh. Bila orang baik ada musuh, menunjukkan masih tak baik lagi. Orang baik sungguh, dia tak ada musuh. Nah gitu, jangan berasalah kita baik apa begitu gini. Jadi saya lebih kepada afina tu damai, ketenangan rohani, lebih begitu. So kalau kita nak jemah wa'afina, selamat sejahtera kami tu, kau pandailah janjinya ada kefahaman tu, kefahaman benda yang diucap, sama ada kita yang mengucap atau imam yang mengucap. Wa tawallana fi man tawallai. Tolonglah, pimpinlah aku, ya, bersama dengan orang yang telah engkau pimpin, pelihara dan sebagainya, boleh beri. Janjinya ada benda-benda begitu. Cuma wabariklana, seorang tok guru saya, kalau tak salah tahun 70-an setelah saya bertugas, saya mengaji seminggu sekali, jumpa sini dia terang, sehingga sekarang saya melekat sungguhlah. Tu yang nak ecer kepada orang yang dekat dengan saya tu, tok guru saya tu pada saya cukup mursyid. Ya,
sehingga dia panggil saya, nama saya, nama saya, aku nak beritahu kamu, wabarik lana ni makna stokonya berkat. Hei mung, dia kata, berkat ni kalimah Arab. Orang Melayu pun reti, budak pun reti perkataan berkat tu. Tapi kalau tanya apa benda berkat, tak reti, tak boleh jawab. Tapi dengar degang berkat tu, reti belaka. Tapi kalau mitok dia tulis, mitok dia syarah apa makna berkat, tak boleh. Wabarik lana tu, ya Allah ya Tuhanku berkat. Mung tak usah baca kitab panjang, tak usah baca kitab mutawala, kitab besar-besar, berjela-jela, ambil yang ni dia kata. Barakah ialah sama ada tidak luwak atau bertambah. Tu makna barakah. Tidak luwak, hok ada dah, dan atau lebih daripada tu bertambah. Tu makna barakah. Tidak luwak, hok ada dah. Ya Allah ya Tuhanku, barakahkanlah. Wabariklana, barakahkanlah hidup bangun kami ini bersama-sama dengan orang yang telah engkau barakahkan dalam semua perkara. Maknanya barakah tu mulai-mulai dok luwak, dok kurang atau bertambah. Bertambahlah. Apabila sebut barakah, kita minta berkat benda tu, ingat kita dah ada empat perkara ni. Kita minta berkat dalam empat perkara ni. Banyak benda yang perlu kita mohon berkat dan barakah daripada Allah. Tapi empat perkara yang telah sedia ada dan sangat penting dalam hidup kita ni, empat perkara. Satu, kucing menjadi saksi pada kita pagi ni. Satu, rezeki. Kita ada dah rezeki ni, dan rezeki kita bernak makan cukup. Cukup. Cuma saya nak tambah, rezeki kita tu dari sumber yang halal atau haram, waktu kita nak tengok sekarang. Kita mesti wajib tengok dengan mata hati bersumberkan ilmu. Halal ke haram? Nah, sekarang rezeki dah ada. Yang perlu kita lihat semula, halal ke haram. Rezeki ada. Kalau puak kita pagi ni tak kecil hati kalau saya kata bahawa puak kita ni padang-padang makan, tak kenala nak makan, tak lapar lagi lah. Bahkan dari dulu sehingga sekarang tak lapar lagi. Tak ada lah sampai 3 hari tak temu makanan, tak ada. Jadi ada. Nah, sekarang walaupun tak bergelar kaya, tetapi kita ada rezeki itu. Nak minta barakah. Barakah maknanya nak minta tahan waktu. Nak minta tahan atau lebih pada tu, agak-agaknya tambahlah. Tambah ni orang tasawuf bimbang lagi. Tambah ni takut jadi lagu lain. Sebab itu dia buat keputusan dalam tarekat, dalam prinsip hidup dia, tak perlulah lebih. Kalau lebih, tak mau. Apa nama ni? Sehingga naik kepada martabat warak. Warak ialah tidak mau kepada apa yang perlu pada hari itu. Warak. Saya kata jangan tiru. Secara mendadak, latih boleh. Sedarkan diri boleh. Latih cuba berusaha ke arah tu boleh. Tapi gung, hari ni nak buat selalu, jangan. Dorok. So kita minta rezeki. Kau nak masuk lagi harta yang ada ni, tahan atau bertambah. Saya pandai-pandai, bukan setakat itu saja, pastikan confirm semula bahawa dia itu halal. Wabarik lana fi ma a'tai, berkatlah dalam rezeki aku ni. Yang kedua, ilmu. Lebih-lebih lagi lah orang berulang alik ke masjid ni berilmu daripada orang mari seminggu sekali. Tetap dah gitu,
minggu sekali letak punggung 15 minit. Siapa khutbah yang kedua? Hak niat somalah. Ru. Besar-besar ni masjid ni separuh. Ru. Orang yang sama. Orang yang sama. Hak duduk sini ni 10 sah ni ada lari ni. Orang ni orang sama. Orang sama. Dia mari pun 7 sini sama. Hak nu dia di nu sama. Ingat. Jangan-jangan kita masuk dalam golongan tu. Kau dan sedap balik awal, balik derah, dia akan nak balik awal sama. Kalau lok. Jadi sekarang ilmu. Ilmu kita ada. Berkat ilmu tu, berkat dalam konteks ilmu ialah boleh beramal. Amal kelas kita ni, ha ni yang buah relah. Boleh mari sejik, boleh semayang tahiyatul masjid, boleh puasa sunat Senin Khomi, boleh semayang duha kali sekala dak tiap-tiap hari pun. Lah kita rasa ke. Tu je. Kalau 16 bulan dak semayang duha sekali, Senin Khomi pun dak tahu, kejuk dengan orang puasa. Dak ajak orang makan. Orang ni kata puasa. Puasa hina, puasa tu beci dengar. Ajak-ajak puasa, dia royak dia puasa. Kita bukan nak royak nak puasa. Nabi puasa, kau aku puasa. Hari ni mau sajak aku maknanya. Okey. Itulah. Kalau kita ada ilmu, kemudian cari ilmu. Saya 5 minggu dulu saya kata, barang siapa ada beberapa tempat kita ni tidak dibenarkan, suka gelak ketawa, salah satu namanya dalam majlis ilmu. Oh saya suka lah. Senyum-senyum je. Walaupun pelakon saya ni melakon yang penuh apa begitu gini, kita senyum-senyum je. Kalau ha-ha-ha rio rendah tu, sengit sengit gerai-gerai tu, ilmu tak boleh. Coteng dinding, tak boleh ilmu. Walaupun pagi ni dia suka dia, petang karang dia ikut kuliah tu, malam karang dia ikut kuliah tu, tak boleh benda. Coteng dinding. Dia ada di sana malaikatnya, ada kalimah barakahnya dan sebagainya. Sebab itu saya puas hati untuk depan saya ni 10-15 orang ni dah ajar suka yo damak. Nak marah ada apa senyap, biarlah. Nak marah tu tak warna tak tahulah. Tak apa duduk gitu pun. Ya. Allahumma salli ala man, nak balik tadi barakat tadi. Rezeki minta Tuhan berkatkan rezeki tu. Saya kata ada hadis. Cuba lihat kita orang tua ni, halalnya, haramnya, dan minta jangan kurang lah daripada yang ada. Kalau kurang tak boleh juga, tambah tak apa. Tapi tambah pun bimbang juga, takutnya seliuh hal lain. Berkat ilmu ni, ilmu kita ada. Ni masjid ni habis, habis program dia nama. Getu begini siang malam, import import dari luar negara, dari luar negeri hari majlis ilmu. Risi suka tak gerak apa-apa pun, tak berlaku perubahan. Kalau tanya, kalau tanya apa benda yang awak buat selain daripada sembahyang 5 waktu, tak ada benda pun. Gelarang pelawak, pelawak macam. Yes. Takut gitu. Saya tidak menuduh ni, cuba nak muhasabah diri. Ilmu dah ada, minta berkat. Maknanya berkat ilmu tu kita boleh beramal step by step. Budak-budak anak saya kata step by step ni boleh selakoh ke selakoh, ngayak mesti ke arah maju, naik mendaki. Buku yang saya baca ni pendakian, dia naik neka 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 daripada dak buat buat, daripada buat semua benda dak oleh tu. Tak buat dah lah ni. Tak buat lah ni. Benda tak molek. Syakok umpamanya. Syakok besar bagi orang molek. Bagi orang tak molek, rokok tu kecil je. Kepuh. Kepuh duduk tangga. Duduk tangga masjid tu. Berkepuh tak tangga masjid syakok. Bagi orang molek, itu sangat buruk. Tapi bagi orang tak molek, tak apa-apa. Alah syakok sibuk sangat. Ha, macam-macam lah. So umur 60 tahun pun tak buat apa-apa. Kebur atas atas biar-biar majlis tu ada macam-macam lah. Saya nak tadi ilmu kita ni biar bergerak, biar maju, boleh beramal dengan ilmu kita. Beramal pula secara yang sempurna. Semacam saya kata tadilah,
Kalau kita duduk istirahat, kena duduk istirahatnya. Kalau tidak, lara. Kalau dalam benda-benda berkain pula, kena ada tumakninahnya. Kalau tak ada tumakninah, maka tidak sah dalam bab-bab, dalam tempat-tempat yang tertentu. Begitu. Jadi ilmu minta barakah supaya dia berguna kepada kita, kita boleh beramal. Apa tadi? Rezeki, ilmu. Dan Allahumma salli ala Muhammad. Harta, ilmu, umur. Ini buat-buat kita pagi ni ni. Mampu ada seorang awang tu, orang muda. Ni depan ni, siap-siap ni, muda sikit pada saya kan belakang ni, mepeh belakang ni. Minta berkat, jangan umur mepeh, tapi nafsu tak mepeh. Umur mepeh dah, jayang pun tak apa betul mana dah, tapi nafsu tak mepeh. Ingat Nabi kata, hati orang tua sama seperti hati orang muda dalam dua perkara. Hati orang tua, kita lah tua eh, so nama warga-warga mah apa tahu, tua. Sama seperti orang muda dalam dua perkara. Nabi kata, hadis sahih, hati orang tua galak sama seperti orang muda dalam dua perkara. Satu, ada satu tu hubbul ma, satu tu hubbud dunya, gila kepada harta atau gila kepada dunia. Tua-tua pun nak belaka lagi, nak hangat lagi, tak cukup sama lagi harta dan dunia-dunia ni. Wa al-jah, yang kedua jah. Jah ni kedudukan, pangkat, kebesaran, kedudukan tu. Orang tua pun nak, nak dia orang hormat ke dia, orang beri tepat ke dia, orang besar ke dia, orang galak sangat. Nafsu yang ada pada orang tua sama seperti dengan orang muda dalam dua perkara ni kalau tidak dibendung. Saya tak mau panjanglah nak pergi ke ni wabah riklana tu tadi. Jadi sekarang umur kita ni, sedarlah umur kita ni, sebaik-baik orang tu, umur tua bertambah baiknya, dan seburuk-buruk orang tu, umur tua buruk pula akhlaknya. Cukuplah tu. Umur kita ni jadi jurulah. Tuhan beri pula umur tua tapi sihat ni. Besar belaka ni. Kalau dok kabur, lama-lama dok kabur, dia terlupa bahawa leh aku ni 10 tahun dah. Hari tu 10 tahun dengar bulan. Kalau dok dia pun dok berubah apa-apa. Kalau tua dan kita ni sihat. Tua dan sihat. Inilah peluangnya. Ada orang muda tak sihat, tak boleh buat apa dah. Lebih lagi lah tua tak sihat. Kita tua sihat. Ni puak-puak kita pagi ni ni. Oh, jaga mulut lah. Dan yang akhir sekali, anak zuriat. Tak berkat dalam zuriat kita. Acak saya terang ni, bahawa anak-anak kita tu, Allahu Akbar, ramanya orang duk suhu anak dia berjaya. Bila 7 orang anak jadi engineer, doktor, ada penguruh pengarah tu, kerajaan pun beri tu, saya beri sekeping piring, beri hadiah RM50,000 ke, tanda dia orang berjaya. Cerung rasa. Kalau anak sebenarnya bukan anak yang berjaya dunia dan akhirat. Kita nak berjaya-berjaya situ, anak kita berjaya-berjaya ni dunia dan akhirat. Itulah saya kata, wah relanya sekurang-kurang 7 orang anak kita tu, bila kita mati, rung pergi semayang. Abang sekali jadi imam. Adik ikut duduk depan, orang lain duduk belakang belaka. Yes. Baru ya. Jadi lah pagi ni narak mbeng. Minggu depan kita baca buku saya. Buku saya, tak boleh nak lagi. Tu. Jadi, ada beberapa perkara pada saya yang boleh kita renung pagi ni. Supaya kita balik ni kita bawa fikir gitu, ada manfaat lah insyaAllah.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.